Dalam menghadapi cabaran wabak ketika ini, kerajaan akan terus memelihara kebajikan rakyat, terutamanya mereka yang masih terjejas. Inisiatif kali ini akan lebih tertumpu kepada golongan rentan, kurang upaya dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Inisiatif ke-15, bantuan kehilangan pendapatan. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan RM1.2 bilion kepada 2.4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan seperti berikut. Jadi bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan pada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Dan bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan pada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDN, KWSP dan Perkeso. InsyaAllah, kedua-dua bantuan khas ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing.